Bismillahirrahmanirrahim. Rubban ahba dunya wa arda wa syadda hirusulaiha wa man utawi sabari wong iku ahba dengan sopongan ad dunya yang dunya wa arda lan arbagi sopongan ad dunya wa syadda lan bagat apa yursuhu lukun iman alaiha yang atas di dunia wa aduman lan agung apa rubatuhu demen iman fiha ing dalam dunia pakota arudha mongko teman-teman madem sopaman bizarika kelawan mengkono-mengkono ahabat dunia wa arudha ilah likhotorin maring kekhawatiran adinin kan agung bahwa itilah mengancam minallahi saking Gusti Allah syadidil kabar kala jauh sopa Allah ta'ala man utawi sopani wong iku kana ono sopa man iku yuri itu ngarepake sopa man alhayata dunya ika uripan dunya wazina tahalan pepaisa dunya wafi mongkon huni sopa insun ilaihim marikman amalahum ing biro-biro amalikman fiha ing dalam dunya wahum utaiman fiha ing dalam dunya ikula ibkhosuna ora tentuna agi sopa man ulai gautaiman kono-mengkono man iku Allah zina wong akeh laisa kang orang iku lahum kedui Allah zin illa akhirat yang dalam akhirat apa illa naru angin neroko wahabi tolan lembur apa ma berkoro sona ukan agawi sopo Allah zin ikmah dia ing dalam dunia wabadilun langkang batal apa ma berkoro karena kang ono anu kang ono sopo alazin iku yang maluna ngakoni sopo alazin ngakoni sopo alazin udah demi mana hakatnya baru dahar wasat dahar suara ya si tentiak ingin kang senengi ingin kalian tunjo baru dahar terus ingin dipun karpake ikin namun urusan dunia wiya mawon wastadda yursuhu alaiya ambisine kenemenan ambisine kenemenan kalian urusan dunia wiya wa adumat ubatuhu senengi kenemenan fakot ta'arodo bizalika li khotorin adine sadar gak sadar yang ini keadaan yang otak dikungi madem nih perkara ingkang muatirake banget madem ing dan perkara ingkang muatirake bahwa ini minallah isyadi terus ini madem nih mengancami Gusti Allah kalau Allah ta'ala Gusti Allah ini berdoakan makanan yuridul hayatul dunia wa zinatahan waf wafi ilaihi ma'amalahum fiha wa rupiha la yuk khusus sinten tiang ingkang dipun tiang ingkang sinten tiang ingkang ngarepake urusan duniawi yang mawon terus di zina dahan ini sakit kemana ini nikmat dunia wafi ilaihi ma'amalahum fiha ini kalian Gusti Allah nek ancen sing dipingiri dunia sing dikarepne dunia bakal bakal dipunpari dalam Gusti ayat Gusti Allah wa hum fiha la yakhsun iki maksudnya napa iki tiap-tiap ingkang nglakoni amal tapi tujuane duniawi duniawi ya nek ancen tujuane duniawi ya wis kadang dipunpari dalam Gusti Gusti Allah tapi kan iki
nek maringi nggih kersane Gusti Allah nggih ten tiyang ingkang kula kersane Gusti. Gusti mati lan minggah sebagian saking duniawi. Duniawi ya mesti lan boten napa boten padha kaliyan napa ingkang kula panjenengan karepi tapi pas kalian kersane Gusti. Gusti Allah. Kangen-kangen iki katene padahal sing diparingi niki nggih kersane Gusti Allah nggih tentian dengan kersane Gusti Gusti Allah. Nah, ajeng sing dikarepne kalian amal iki urusan duniawiyah iki bakal diparingi karo Gusti Gusti Allah. Wa hum fiha la yakhusuna. Boten bakal rugi yang berurusan duniawiyah. Lakoni amal semisal pengen dikei wong, pengen di lem wong, pengen di sebut-sebut wong semisal ya. Kalian bisa lo dikatakan itu perwujudan, wujud takut. Ya kan, katanya itu takut. Ula ikan lazina laisa lalu bila akhirati ilan nah, tapi wong-wong ikilan, sing besok ne akhirat, ya enek menang kecuali itu jenis roh. Makanya kalau orang ingin dikontarapakan urusan dunia ini yang ingin diwis wahabitam ma sona'u fiha wabadil ma garu yang malun kalau ingin dikontarapakan dengan alam dunia ini bakal hilang sampun dikontarapakan dengan urusan Allah dan alam dunia akhirnya diwis hilang wabadil ma garu yang malun sio-sio nopo ikan nate dipun amalakan kekala dunia. Mulai kalangan dahulu sopa Allah ta'ala manutawi sabani wakiku karna wana sopa maniku yuridu ngarepake sopa man al-ajil ta'ing dunia kan gigi ajal namongko gigi sopa iksun lanu ngariman via ingda lem ajilat maring perkara nasyaukan kersa sapa ingsun liman maring wong nuridukan ngersakaken sapa ingsun cuma jalna nuridadake sapa ingsun lan mari maja nama ing rogo jahanam yaslan hale manjing sapa mangga ing jahanam mazmuman hale kang den bedoni ay mambutan madhuron hale kang den usir ay madhuron hale kang den usir den tunduk dan sebagai jawab ini salah terlakat maka ayuri tul ajilah ajalna lahu fiha mana syahu liman murid summa jalna lahu jahat nama ya subhanahu setan tiangi yang kami pun karepake yang kami pun ini sing dikersani niki urusan duniawiyah ajalna lalu fiha mana syafa kau dipun dipun paringi ya Gusti Allah urusan duniawiyah tapi ini yo mana syafu liman nuridu nek maringi kersane Gusti Allah ya tapi yang ingat dipun kersakan dengan Gusti Allah summa ja'alna lahu jahannam ya sulaha tapi ini saat ini saya dan akhir roti atau tadi pun memperdakan rokok jahannam mazmuman keadaan ini pun tentu di dalam Gusti Allah merhuran pergi dipun tundung dipun tundung mengusir wakala lantai Allah maka utani sakit ayin rahmatillah dipun usir sakit merhormati Gusti Allah dan dipun merasih kalian Gusti Allah wakala lantai usupan Allah ta'ala musyidan hali kan napa akili ibadih maring birobun kawani Gusti Allah bidun yang dalam dunia wa muzakirun langka ilikan kilang maring ibadih bizaha biha kelawan ilangi dunia wa fanai halang sirno di dunia wa driblat kawiyo siro kajeng nabi lahum maring ibad masalah hayat di dunia ting
sifat-sifati kauri padunmu kamari kaya dene banyu angzalnaka nurunake sapa ingsun du ing ma'in minasama isake lagi fahtalato duri campur di kelawan ma'in apa nabatul arti piro-piro cukulane bumi pas bahwa mongko dadi apa nabatul arti iku hasiman kang acur tazuru kang ngawur-ngawurake ing nabatul arti apa riyahu piro-piro angin bahkan Allah merosok Allah Gusti Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci iku muktadir kang kuwasa enten iki wis tunggal ayat Gusti Allah iku dawuhe iki teman-teman terus ini berilik yang jenisnya itu juga ini bakal hilang bakal siap nol ini wadrib lahmu masalah hayat di dunia terus jauh anu ngajin nabi ke ono perumpamaan urusan dunia ya kaulah di Gusti Allah untuk manusia ini gawe no perumpamaan kama in angzalna minasamai kaya banyu ingkang dipunturunaken Gusti Allah saking langit banyu dipunturunaken terus campur kalian lemah akhirnya nyukur di jenenge tanduran banyu jeblok yang lemah terus nyukur di tanduran sawise niku tanduran ini bakal mati, bakal garing. Ini bakal mati, bakal garing. Nek wis garing, kena angin ini hancur. Kena angin kan? Wadhan Allah wa'ala kulli syai'in. Ini pasti gimana? Dunia gimana? Bahwa cepetnya hilang ini bakal tinggal. Cepetnya rusak ini kayak tanduran itu di luar. Awalnya kena banyu terus mudah gede, siswi garing, bergaring, hancur, kena angin langsung. Nah iya, mati, garing, hancur, kena angin. Nah iya, bahkan Allah ta'ala kuli syairi muqtadir. Bakulah lantau sopa Allah ta'ala. Ilamu warwa sirokabe annama hayatu dunya yang meskini utari kauripan dunya ikula ikutulanan walah gunanulahan wazinatun lang pepayas watabahurun lang bunga-bunga kumuti bainaku mengdalam antara di sirokabe watakazurun lang ake-ake yang filang wali yang dalam biro-biro gunduh wal aula jilan biro-biro anak ila kami memperdoi Gusti Allah Ta'ala Bupati wa malah hayat dunia illa mata'ul gurur wa malah hayat dunia orang mau tahu kau lipat dunia iku illa mata'ul gurur angin bunga-bunga kang bujuk angin bunga-bunga kang bujuk ini Gusti Allah berayat malah illa mu nama hayat dunia iku walahu wazinatu wa tabahun bainakum takasur fil arfil amwali wal awlan ngerti ya mengkabih naik kau lipat dunia ini dulanan dulanan lahut ikumi nama perkara ikan dan kena tiang iku lali dan kena tiang iku lali ya dulanan ya dan kena uang lali wazinatun terus ingin apa namun biasa mawon watafakhur bainakum terus ki nomor dadenet yang niku ini gumedi tur remeh nek karo wong iki karo wong iki bunga bunga gumedi wadaka suruh jalan wali wal aulad terus ki namo isine nomor ake-ake gunung ake-ake tanah kebukan pemelahnya tutunnya hilang tak ulur. Wakulalan jauh supaya Allah Ta'ala Pak Mawa Mokana pun utai wo Togokan melewati watas sopoman
asarulan ngilehaki sokongan alhayatat dunia eka uripan dunia paina paina jahima iku paina jahima moko teman seduhuni neroko jahim iya yu al jahim iku al ma'wa god mungsi iku al ma'wa mungsi wa amma man tawwa wa asarul hayatat dunia paina jahima yal ma'wa. Terus mesintet yang ikan mulai wates dan alam dunia ini wa asarul hayatat dunia terus luwe dikene luwe mentekne urusan dunia wiyai ketimbang akhirote jadi misalnya fa'inal jahe mahir di besok gun panggunani dikini bukan ada malih kecuali jenis rokok jahe sebut jahe. Bakul lantau sopun Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kukut dunia dawih teman dunia iku rasukuli khoti artin pokoknya saben-saben kaluputan bakul lantau sopun kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kasih Nabi kukut dunia rasukuli khoti artin senangnya dia ingkat kenang-kenang kalian urusan dunia ya. Niki sumberi sumberi khotiyahnya kalepatan sumberi kalepatan itu perkara ini fa'inah hubadunya yatku yilatku li khotiyatin dohirah di lebatin atin yang kau kandung sering teman kalian urusan dunia niki bakal narik yang ikutan kalepatan pun niku kalepatan dohir lebatin batin mati saat ini merutusong doiriai merutusong berkarya apa semua yuki rufi subhati ini paling sering nanti yang ibu senangi kena menentang yang perusahaan dunia wiyah ini bakal jerumus lidah ikutan perkara ikan subhati wayu semua fil makro subhati wis pengingin teknik akhirnya mungkin berkorosif di makroni cuma film haram makron wis yang teknik akhirnya berkorosif di haram itu dohiria yang itu so bagi ini itu so waktu lama awal berkorosif bahkan di mulut dan syarat berkorosif kalian urusan dunia ya dan dari tiap minggu medal saking aku mau bahkan ikut dapat jami ul umam al-mukazibah li'abiyahim setuju umat engkar buatan percaya kalian Nabi ini setuju umat engkar buatan percaya kalian Nabi ini inna mahamalahum ala kufri bukut dunia sehingga dari bukut niki namun sikto guru-guru senang urusan duniawi Lawakan dalam untuk apa dunia dunia ibu tasimu bandingi apa dunia inilah yang dalam bersalib Gusti Allah jannah bau dateng suwiwini nyamuk masa kau mengkoran paling ilman sebab Gusti Allah kafir atau kafir minta saking dunia secara badal makin yang saking umane banyu dengan jenang bilau karena di dunia lau karena di dunia tazimu inda Allah insya'na apa mesu umpomo ini sejenang di dunia wiyah ini terkesan ikus di Allah ini ancen aji ancen aji bandingi masya kamu meksak suwiri ini nyamuk dengan ciri ini pasti maksudnya adena kotel inda Allah Muhammad ta'alka firmina adena tamatuin pun jelas Gusti Allah buatan bakal maringi senang kalian mongkar mongkar nek anjani dunia di haji masih ada pun mesti sih dia yang muslim tau bukan lagi buatan bahkan sih katanya yang sih suki sih kan berkelalan jauh sepukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adunya utawi dunia iku daruman disoni wong ladaru kang ora om yang ngatakan
adunya atau idunya ikut daruman. Ikut daruman. Omai wong ngajar wakar orang omai kumaujud lalu kedriman. Bamaruman lan bundoni wong lama lakang orang omai bayi kumaujud lalu kedriman. Walahalan maring dunyo ya cuma kumpul sopoman wong la akalakan orang no akal iku maujud lalu ketiman ayo nabi adunya daruman la darulan dunyo iki omai wong sehingga di rumah omai wong sehingga di rumah maksudnya apa ini jenisnya omah ini jelas dia tujuan awal di rumah ini pertama dengan mungkin dipanggungi nomor kali ini ma'aisin hadiin abadi pengen ini setuju di kecukupan terus di salawasi jadi rumah pertama dia tujuan ini di pertama mungkin dipanggungi nomor kali ini dan berikut yang setuju sakit kecukupan enak terus di salawah salawah sih. Nah buat dunia dihilafi sedangkan dunia muter-muter ibu muter-muter lantas tahi ke dunia aku sama jar bahkan jenis dunia ini muter pantas biar ini jenis umah kira-kira itu paman daruhu adunya pala daruh dia kok nganggep nganggep omai teng alam dunia itu berarti wong itu wong singkat dia wong amar gani dunia badan pantas biar di sini ya wong omah les gak pena les lagi lah les bukan yang terpena pena punya punya apa itu seorang saya dari itu pengen wong itu usaha harian pengen enak di seorang saya karena terkenal dunia pengen enak di seorang saya ingin nopo-nopo usaha hari sehari itu sebelas gak pantas di sini oh ini omah wama luman lama lagi ini sami dianggap dia dianggap aneh nopo bondo ini di bondo dunyong berarti wong singkat di bondo mereka ini bondo dunyong ini wow mendawa hakan yang usia Allah itu tapi ini kalau yuk bayu netes terus dikone cukulan sawi sini ku galing galing hancur kena angin hilang ini hilang yang dibutuhkan pengen ini duwi salawas sih duwi salah salawas putih kendaraan mawon rusak melongso lagi pengen ini gak rusak pengen ini bangga awet ya salawas salawas bundung ini mau dan pengen ini buat dengan putih ini agak-agak yang setir pengen ini gak kelong, pengen ini gak rusak gak rusak jadi yang pembeda depan bundur ini, bundur terjauh yang rusak berarti mau sikat juga mereka ini bakal rusak, bakal sihat mau bakal di hilang walahan ya semua umat maka kelalah rusak ini ikut lagi amma ihim urufil akhirah berkani nopo diarami panggulan sehingga mereka kumpul tiang-tiang ingkang akali betul sempurna di dalam nabi dunia itu panggulan sehingga mereka kumpul wong-wong sehingga diwi akal sempurna mereka ini nombor dijenengi dunia niki sakit dan dari tiang mereka lali kalian akhir akhir Bakora Rada usaha kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam wa inna wal akil inna mayas ma'ulid dari akhirat adunya utami dunia iku malguna tuntar dilak nabi wa kunun tur iku dilak nabi apa ma berkorobi akan tetap yang dalam dunia illa zikr Allah yang zikr kusti Allah wa aliman wong alim aku ta'aliman utawakan kibinaun wa qala alaihi salatu wassalam wa sallam